19 Kartika Cintananda SMA 20 Batusan Jakarta Selatan gedung The Billboard lantai MC Jalan Kumpa atau pembebasan atau yang diperlukan sebagai bukti daripada sesuatu dengan maksud untuk memakai pasukan pembeli kemudian sebagaimana masih dalam pasukan untuk pasangan kelima yang saya bisa disana saya mau dalam surat eksepsi dalam surat dakwaan tidak memuat semua unsur elemen tindak pidana yang didakwakan unsur-unsur tindak pidana tersebut harus ditulis secara lengkap dalam urai fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan. Memang bahwa pokok eksepsi pada poin 2 dan 3 tersebut berdasarkan pada ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP yang merupakan syarat penting surat dakwaan. Memang bahwa atas eksepsi tersebut pihak penuntut umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat dakwaan telah menguraikan garis besar tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa secara terang dan jelas, yaitu awalnya terdakwa meminta saksi Anita Dewi atau Pakai untuk bertemu dengan saksi Dirjen Polisi Prasetyo Musono guna mengusahakan kedatangannya di Jakarta dan akhirnya terdakwa berhasil masuk ke Jakarta. Menimbang bahwa sebagai penjabaran syarat materi surat dakwaan sebagaimana ada beberapa hal yang mungkin izin untuk menyampaikan. Yang pertama, karena ini persidangan akan berlanjut dengan acara kesaksian, kami memohon kepada penuntut umum untuk nama-nama saksi ya, setidaknya 2 hari sebelum persidangan bisa disampaikan kepada kami melalui administrasi kami supaya kami bisa fokus sama-sama mengenai saksi-saksi tersebut. Kemudian yang kedua mengenai tetap permohonan kami untuk persidangan secara offline ya. Itu sangat urgent bagi kami supaya kami bisa maksimal. Kemudian yang ketiga mengenai teknik persidangan ya. Ada 3 terdakwa yang berkaitan. Apakah dalam pemeriksaan saksi ini akan dilakukan secara bersama-sama? Putusan di luar putusan materi pokok ya. Kalau melihat alasan-alasannya tentu sebagian besar sudah dianggap memasuki pokok perkara. Kemudian yang kedua ada beberapa hal yang memang tidak terjawab secara jelas. Tetapi untuk sementara kita menerima putusan setelah itu untuk persiapan berikutnya nanti mungkin minggu depan. Kan sidang akan berlanjut ke pemeriksaan saksi Pak, udah ada saksi-saksi yang disiapkan nanti. Pemeriksaan saksi kalau nggak salah hari Selasa jadwalnya itu. Kalau dari pihak kuasa hukum sendiri udah mempersiapkan siapa aja Pak yang dipersiapkan menjadi saksi untuk saksi ya tentu kita baca BAP lah. Baca-baca BAP nanti ya bagaimana kesaksian mereka. Ada berapa orang sih Pak saksi yang dipersiapkan? Kalau di daftar kira-kira 30. 30 orang. Ya, tapi mungkin tidak semua saya kira. Dari mana aja tuh Pak? Ya institusi mungkin macam-macam. Termasuk yang terdakwa 2 terdakwa ini. Pak, tadi kan dibilang apa berdasarkan ini tuh ada hal yang menurut Bapak kurang jelas Pak, alasan hakim menolak eksepsi. Hal yang kurang jelas ini apa Pak? Terutama mengenai pembarengan atau perbarengan atau konkursus tadi ya. Itu kan Pak Joko ini bukan hanya satu perkara ini, ada beberapa perkara lain yang tidak pidana khusus juga ada. Kami berharap sebenarnya disatukan, jangan dijatuhkan putusan di sini dijatuhkan, di sana dijatuhkan, dan pengadilannya juga berbeda. Sebenarnya bisa disatukan menjadi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masuk ke dalam ranah tindak pidana korupsinya. Jadi tidak di berkas masing-masing begini.
Ya. Oke. Okay. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.